warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel Rezeki Rifki Sel ya. Kali ini channel Rezeki Rifki Sel akan menjawab pertanyaan daripada kolom komentar yang bertanya, Bang, jika handphone ini suaranya bisa disambungkan ke speaker aktif atau box musik lainnya ya. Jadi saya akan mengasih contoh daripada kabel AUX 1 ke 1 atau 3,5 ke 3,5 dan kabel AUX 2 ke 1 atau kabel jack yang menggunakan lubang yang ada garis di tengahnya ya, seperti ini saya akan menjelaskannya ya. Jadi jika kalian ingin menghubungkan handphone kalian ke speaker aktif ya, gampang. Yang kalian butuhkan hanya jack ini ya. Ini. Jadi, jack ini dia mempunyai jack converter ini, yang satu LR ya audionya ya, dan ini. Jadi, nantinya kabel yang ini, jack yang ini bisa kalian colokan ke belakang speaker aktif kalian seperti ini. Dan yang ini bisa kalian colokan ke handphone yang kalian miliki dan kalian sudah bisa menggunakan jack ini dengan mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu favorit kamu di speaker aktif kamu ya. Nah, sudah terjawab. Yang jelas jika kalian ingin menghubungkan handphone kalian ya ke speaker aktif atau peralatan musik lainnya yang menggunakan lubang jack seperti ini, kalian butuh alat ini, jack ini, yang nantinya kalian bisa colokan ke handphone kalian di mana handphone kalian memiliki lubang 3,5 ya seperti ini ya. Nah, ini udah deh handphone yang dari sini musiknya bisa tersalurkan melalui kabel ini terus dan langsung ke speaker aktif ya seperti itu. Nah, yang satu lagi, jika kalian bingung, Bang, di speaker aktif saya atau biasanya kan box-box sekarang yang sudah canggih itu biasanya dia tidak menggunakan jack lubang yang seperti tadi, dua tadi ya, yang biasanya kalian lihat itu ada warna kuning, merah, dan putih ya, jika itu untuk disambungkan ke kabel DVD ya. Nah, kalian butuh ini jika di lubang speaker aktif kalian tidak mempunyai jack converter yang dua itu ya, hanya putih sama merah. Jadi kalian butuh kabel AUX ini. Nah, kabel AUX ini karena untuk menyambungkan musik dia hanya menggunakan CRS ya, lihat ada 3 1 2 3 atau lihat di garis hitamnya cuma ada 2 ya seperti itu. Nah, kalian butuh ini untuk menyambungkan handphone kalian ke speaker aktif, biasanya ada Simbada, Advance, dan banyaklah box-box lainnya yang dijual di situs jual beli online. Dan yang satu lagi bisa kalian colokan ke box aktif kalian ya, jadi seperti itu. Dan semoga informasi ini bisa membantu kalian untuk bagaimana cara menyalurkan musik di handphone kalian ke speaker aktif, dan kalian butuh alat yang seperti ini. Yang satu 2,1, yang ini satunya, yang ini duanya. Yang satu 1 ke 1 atau 3,5 ke 3,5 seperti ini ya. Nah, sekian saja informasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk cari-cari info ya. Dan di video berikutnya saya akan membuat video yang bermanfaat lagi, seperti halnya cara-cara berbisnis pulsa dan tutorial unboxing dan juga lainnya ya. Terus dukung channel ini agar kedepannya makin maju dan saya juga semangat. Pesan dari saya, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berkarya, maju terus, pantang mundur. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Bekerja.
kerja keraslah, niscaya Anda akan menjadi orang sukses. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.